Bunda, ini kali pertama aku nge-vlog nih bertatap muka kayak gini lah ya. Mungkin masih agak kaku udah gitu. Mungkin agak gimana lah ya. Ya gini deh pokoknya nanti di komenin ya Bun, barangkali buat masukan aku gitu. Ini sama suami aku sama anak aku nih Bun. Ayah kenalin dong, ayah. Nah. Gitu aja suami aku Bun. Suami aku ya lumayan lucu lah ya. Nggak kaku-kaku amat. Kalau aku sebenarnya agak kaku. Masih nervous kali ya karena pertama kali tampil di kamera Bun gitu. Terus aku juga masih belum terbiasa kali. Insyaallah mudah-mudahan aku terbiasa ya Bun. Gitu. Maafin ya Bun kalau agak kurang enak dilihatnya atau gimana. Masih banyak belajar. Makan bumi, pakai pempek. Sarapan Bun. Perjalanan ke mana ya? Ayah. Ke Cisarua. Ke Cisarua. Oke deh Bun, lanjut lagi. Mau. Ini masih di Ciputat Bun, masih mau harus lanjut lagi ke mana ya? Bogor. Enggak, apa ini habis dari Ciputat masuk tol ya? Iya. Itu Bun. Macet banget nih Bun. Ya pelan-pelan ya. Ayah. Kayak gini lah anak aku nih Bun, ngerungkel. Kakak. Bun. Kakak, anak saleh. Nak. Di bawah. Marah dia tuh Bun. Mbak. Bawa guling anakku tuh. Ayo mau kopi nggak? Nggak. Masih jauh nih Bun perjalanannya. Masih berapa lama lagi ya? Ketawain lagi mau kakak. Berapa lama lagi ya? Ya kalau nggak macet 1,5 jam. Satu setengah jam. Belum masuk ini juga sih Bun. Apa namanya? Tol. Hujan dari kemarin ya nggak berhenti berhenti ya kemarin, sampai sekarang. Banjir. Kayak sih rata banjir ya. Banjir. Oh, rata hujannya. Udah gitu. Ya kita pelan-pelan aja sih Bun. Pokoknya sampai selamat tujuan gitu. Itu pokoknya seru deh insyaallah. Gitu. Perjalanan masih jauh nih Bun. Aku bawa sangu. Ini tuh apa ya? Bolu ketan. Iya, bolu ketan. Buatan teman aku Bun, udah lama nggak ketemu. Dia buatin aku ini dong. Masya Allah, alhamdulillah bisa buat di perjalanan kita nih Bun. Bunda, aku review nih. Aku cobain ininya nih. Aduh, aku suka salah fokus nih kameranya. Soalnya bukan kamera yang double gitu ya Bun. Masih handphonenya masih yang satu kamera nih Bun. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu ya Bun ya, lembut. Terus benar kata teman aku apa mendul-mendul gitu apa ya? Mendul-mendul apa? Iya. Ayah mau enggak ya? Hah? Stopin. Senyap. Kopi aja, kopi. Tadi dulu ya. Bundanya kan ini dulu. Anak aku tidur, Bun. Dia bangunnya kepagian. Kopi saset. Kopinya khas apa ininya dusunnya suami aku Bun, aku jerawatan pas banget lagi Bun ngevlog pertama di depan kamera jerawat. Maaf ya Bun, aku sambil ngomong lagi makan enak banget Bun. Masya Allah, rekomen banget nih kue. Aduh, aku cukup satu nanti aku makan lagi. Oke deh Bun, aku mau nongin kopi dulu buat suami aku ya Bun, soalnya agak ribet. Riwah. Ini kopinya. Ayah awas. Kalian ada motornya soalnya agak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dulu ya. Ya ayah panas. Wah wangi kopi. Gak harus hati-hati nih soalnya. Ini banget apa. Ya ginilah ya, darurat kalau di jalan.
Mantap. Enak ya? Melek mata. Soalnya perjalanan macet banget, Bun. Banget banget. Ini aja belum masuk tol gitu kan. Wah, masih jauh deh ini. Masih di daerah mana sini ya? Lebak Bulus. La ilaha illallah. Lebak Bulus, Bun. Anak aku ya udah ngerungkel aja, dia ngerungkel begitulah, tidurlah. Oke deh, Bun. Lanjutin perjalanan lagi kami ya, Bun. Masuk kampung rambutan nih, Bun. Macet parah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini nih hari Sabtu ya, tanggal 16. Kita kali ini dan sebenarnya macet ya, macet kalau gitu lah ya, Bun. Alhamdulillah, Bunda, udah di gerbang tol Ciawi. Kita udah mau keluar nih, Bun. Pelan-pelan dong ya. Ini paling berapa lama lagi sih ya? 20 menit kan. Gitu, Bunda. Aduh, maaf ya, Bun. Aku masih goyang-goyang nih. Aduh, maaf ya, Bun. Oke, Bun. Udah mau sampai sih. Karena dari dia punya villa nih keluar dari tol. Gak jauh, Bun. Nanti deh. Kita kasih lihat pas masuknya ya, Bun. Ya gak ya? Yuk, anak aku masih tidur, Bun. Terlelap. Satu arah. Itu tadi tutup, ayah lebih tahu. Ayam. Aduh, satu arah lagi nih, Bun. Kirain gak bakalan kena satu arah. Tapi kalau satu arah gini berapa lama sih ya? Enggak ini ya? Bisa diprediksi ya? Ya udah sih, sabar aja lah. Udah, yang penting udah mau sampai. Oke, Bun, sabar ya. Enggak, ini malah enggak. Kita ini sudah biarlah, kita masih di sini, Bun. Masih bekutak aja karena kredit. Padahal tinggal si jengkal doang kan rasanya. Aduh. Arah, Bun. Jadi kalau pas satu arah dari atas ke bawah ditutup, jadi kita jalan pintas, jalan Ciawi. Ambilnya ke kiri, keluar gadok nanti ada jalan tikus ke kanan, dan alternatif puncak. Gitu, Bun. Buat yang mungkin mau tahu informasi ya, yang dari luar jalur, daerah. Jalur motor. Motor. Jadi untuk pengendara kalau bisa mah nggak usah pakai joki-joki yang apa petunjuk jalan itu. Kadang-kadang mereka cuma secuyar doang, kira-kira nggak jauh, kita udah keluar duit, tapi mereka udah lepas gitu. Harap penunjuk jalan, tapi pas jalan nyampe doang udah ditinggal. Gitu. Selalu begitu ya? Banyak kan gitu. Ya. Ya, jalan aja sendiri. Oke. Bunda, tadi itu informasi sedikit ya dari suami aku. Jadi kayak gitu sih katanya, gak usah pakai joki-joki gitu lah ya. Cari jalan sendiri. Malah bisa ya, ya gak apa-apa ya, ikutin orang aja apa gimana sih ya. Kayak gitu sih, Bun. Jadi kayak, bentar kalau udah dikasih uang, mereka laju sendiri ya. Iya, laju sebentar loh. Yang aja sih. Waduh, Bogor bahaya. Banyak anak kecil dipajang dijual, anak kecil. Anak kecil tuh. Anak kecil dijual-jualin tuh di Bogor, bahaya kali tuh. Anak kecil hati-hati tuh. Parah aja. Sampai aku pun. Itu kulinernya enak-enak nih, Bun. Itu ada bahasa apa tadi? Bahasa Simpang Tugu. Harus agak hati-hati ya, Bun, dan bergantian jalannya karena memang agak sempit. Ini jalan alternatif ya? Iya. Oh. Ini pergantian aja sih. Bismillah. Ayo udah dibawa aja ya. Iya. Soalnya campur ini, Bun, apa sama truk gede gitu kan. Aduh, kayak ngeri banget dari sini, Bun. Truk ini pelan-pelan mau turun. Kami tunggu aja di bawah dulu. Aduh, kayaknya goyang. Maaf ya, Bun, goyang-goyang. Oke. Okay. Giliran kita naik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ada lagi gak sih ya jalanan kayak gitu ya?
tahu. Belum. Medannya agak terjal nih, Bunda. Ini apa? Ini turunan. Tadi taikan ini tuh masa. Jadi berbeda terus. Ya, perlahan aja lah. Ini kayak kita ke kanan ya? Itu ke kanan. Ke kanan. Di perlahan ya? Bun, maaf ya Bun, pokoknya aku minta maaf nih Bun, gak kondusif banget, aku bilang kameranya agak goyang. Iya, ada di Taman Safari Puncak ke kanan, Gadok, Bogor ke kiri. Bunda, kita ambil arah kanan. Oke. Inilah ya. Oke, lanjut lagi jalan kami Bun. Ini kita sekarang belok kanan nih Bun. Belum mati, ini aja. Entah, udah aku ini pada itu di dalam. Belum tas. Oh. Yalah dulu ya, belok dulu aja tuh, aku punya dulu. Kan tadi udah mati. Cimol. Nah, toko ini dia. Beras Putri Langkit. Apa nih, patokannya ya, kalau mau belok ya. Nah, ini dia. Toko beras. Ini Bunda patokannya, kita belok kanan. Udah, lurus aja terus ya. Iya, lurus ke toko. Masuk ke, ya gitu deh Bun, jalanannya. Kampung-kampung gitu Bun. Karena memang. Ini kita yang kampung. Iya. Jauh penduduk. Gak boleh. Risik kalau. Turunan aja Bunda. Bunda, yang tadi dari tempat beras, patokan beras tadi masuk ke dalam nih. Sampai ke vilanya nih kurang lebih 3 kilo. 3 kilo ya? Heeh, ya. Gitu Bun. Ih. Anakku. Mana awas lana. Awas ya. Ayah. Turunan lagi nih Bunda. Kasihan banyak anak-anak. Jadi harus agak agak jadi banget nih Bun. Turunan ya kan, rumah perkampungan kayak gini Bun nih, banyak pas kok rumah perkampungan. Kami masih pakai GPS belum dimatiin. Nah ini dia Bun. Agak sana ya. Ya mundur deh cepet lah ya. Oke, ini apa? Kebarengan. Kebarengan apa gitu. Jadi kita yang ngalah nih Bun. Jadi kayak gini sih ya, agak-agak gini sedikit tuh. Turunannya agak curam Bunda. Ini lagi. Ini namanya apa ya kalau jalanan kayak gini namanya ya? Seninya ya. Iyalah, harus jadi pila. Ini seninya. Apa yang enggak tahu ya, Nak? Ini seninya, Bun. Pila tuh kayak gini ya, Bun. Ya, ada patokannya itu pila Stella. Oh ya nih patokannya. Pila, kita pila Stella. Pila nah, sebelahnya pila Danti. Ini stop dulu saya bentar. Aduh. Nah, ini dia, Bun. Oke. Lanjut ya. Ini dia Bun, udah mulai masukin masuk nah ini apa namanya vilanya kayak gini Pak. Masuk apa sih namanya rutenya kali ya Bun, aduh apa apa pokoknya jalanannya ini lah ya, ini juga vila sih tapi aku nggak tahu apa. Oh vila kaca Bun, kita masih di atas Bun tuh. Jadi kalau vila stella Bunda, pokoknya aku minta maaf ini goyang-goyang. Emang gak kondusif jalanannya. Ini dia di Bun. Oke. Aku berat juga ya, baru pegangin. Ini dia Bunda. Kita belok ke kiri. Ini di Bun. Nah, ini Villa Stella dan kita turun Bun. Anda berada di sebelah kiri. Ini villa kakak aku, ini namanya villa Janti ya kita punya. Ini dia Bunda, alhamdulillah sampai kami di tujuan. Buka sendiri, pagar buka sendiri. Bun, kita sampai Bun, seru deh ini pasti ada foto kena aku. Oh grimis. Assalamualaikum. Ada yang punya rumah? Ada. Papa. Assalamualaikum. Salam. Wah, mana padaan, Pak? Di belakang. Oh, sok nama salam dong. Salam dong, salam dulu dong sama tante sama omnya. Adek, ayo dong. Ayo dong. Enggak mau. Bunda jadi Bunda ditinggal. Bunda. Oi. Capek nangis, Cung, minta renang lagi. Udah berapa jam? Sudah dari jam
dari datang jam 9:30 sampai tadi baru selesai jam 12:30. Masya Allah. Terus halo. Aku sampai belum tahu sama mama. Ibuku masya Allah. Nanti aku lihat. Iya dong sayang, ya kita happy happy, dek. Sehat dek, salam dulu dong dek. Sampai tercengang melihat. Ya basah kos kaki bunda dek. Coba matanya dari sana dulu dek. Yuk yuk nanti yuk. Mataharinya tunggu matahari. Kita belum sehat. Matahari sore ya bunda. Sehat. Apa? Sehat alhamdulillah. Sampai lupa nih. Bunda ini. Wow. Kita langsung disambut sama makanan nih bun. Eh apa? Kenapa? Ada apa? Masya Allah. Kenapa siapa nakal? Ayah ini selalu. Ayah ini selalu. Ayah nih. Cep cep cep. Cep cep. Yuk kita ber. Gua bilang nggak tahu udah gua put apa-apaan nanti apa namanya udah kalau makan belum makan aja deh nanti nuti baca ngicikin jok gitu ya ya itu benar-benar sakit sakit so. Enak ngelamun santai di sore hari aduh kan mau berenang kan sambil gas ya apa dong ngamun. Halo Seno, Seno. Ya. Diam ini bos lagi ya, siap. Sini dong, Cece sini dong. Salam sama Om sama Tante dong. Seno kedinginan enggak Seno? Seno dingin enggak? Seno? Seno. Kok malu? Malu dia, guys. Halo. Cici dong. Papa, papa. Wah. Panggil papanya. Papa. Halo guys, welcome to channel Eno Tayang. Siapa Eno Tayang tuh, Dek? Bunda. Bunda Eno. Siapa? Kita lagi di mana nih, Nak? Di Villa Dangti. Oke. Nih, Bun. Alhamdulillah, udah sampai. Ini sekarang sama ponakan aku, Bun. Siapa namanya? Kenalin dong sama om tantenya. Aisyah. Yang satunya lagi Seno. Seno, lagi berenang ya? Ya. Nah, ini, Bun. Jadi kayak gini di suasananya. Kita lihat ya, Bun. Jadi ini bisa 1, 2, 3, 4 lah ya kurang lebih ya bisa lah ya untuk parkiran mobil kayak gini nih bun sasananya. Alhamdulillah ya bun ya gitu gimana nih dek? kita lihat ke dalam ya bun. Tunggu sayang. Ini. Ponakan aku bun, lucu nian dia mengajak jalan-jalan room tour. Oke sayang, awal masuk ada tulisan kayak ini. Mas aku nggak sadar. Mas Aditya ulang. Ah lampunya ya? Ini masuk langsung kamar. Apa dong Cece? Cece katanya yang mau iniin. Ini kamar, ini kamar ada dua kasur. Terus abis itu. Ini ada kaca. Oke. Okay. Terus ini ada barang-barang. Ada holding, kursi. Ini, sekarang kita tunggu. Ini tangga nanti. Terus ini tangga buat naik ke atas. Oke. Okay. Ini TV-nya. Oke. Okay. Ini buat nonton TV. Aha. Ini kamar. Ini kamar apa ya? Kamarnya Seno. Yang langsung ke akses ke? Kolam. Oke. Okay. Lalu dia ya, Ce. Ya. Yuk. Sekarang ini dapurnya, dapur. Wow. Terus. Wah dong, Ce. Oke. Okay. Terus ini buat tempat. Ini buat tempat yang ternyata terlambat. Oke. Okay. Terus ini buat tambah lagi buat naik atas. Oh iya benar. Oh iya benar. Terus, sekarang mau kasih tahu ke atas. Ke atas ini dong. Yuk. Belum. Nah, ada. Oke, jadi kita mau ke atas. Oke. Jadi judulnya yang room tour Cece. Cece be careful dong Bunda Eno. Tangganya gimana Cece? Ini bisa dijelasin enggak tangganya gimana? Iya, ada sedikit stairs nyeremin sih. Tapi itu juga ada patah. Oh gitu ya. Oh iya, harus be careful ya berarti ya. Tapi berarti tadi tangga yang lewat belakang tuh bisa ya? Iya. Oke. Okay. Bisa dinyalain? Oh iya, ngeri enak ya. Nah, ini okay. Atas. Itu dibenerin ya? Lampunya sayang ini ya? Oke. Okay. Ini lampu ini kamar buat cowok-cowok. Oh iya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay.
bentar cek. Terus ini balkon. Wait. Terus ini ada balkon. Yang itu bisa lihat kolam renang. Terus habis ada balkon bisa. Cici capek ya. Cici bisa dibuka nggak pintunya? Kayak mana bukanya pintu nih? Ya tidak bisa. Kok nggak boleh kau dibuka sama kau? Nah, oh ini. Nah. Be careful. Hati-hati bosku. Lanjut. Seno. Aku nyolot bawah ya. Nah, ini lagu kedua. Udah 30 lagu, Jan. Jan. Mas, kayaknya Mas mandi deh. Tunggu. Mandi. Bentar aja marah lagi deh. Ibu kepalanya. Ini adik aku pun tapi karena lagi enggak berhijab. Lagi nyiapin bumbu buat makan-makan. Pada kesini apa enggak ada makan mana? Masya Allah, terima kasih anak soleh. Ngetebun. Oh. Iya, segar bun. Baru aja mau ngisengin kamu. Lagi apain, Dek? Mabar. Apa tuh? Apa deh mabar tuh, Dek? Anaknya ngebogu. Oke, maaf. Marah dong. Oh, kenapa? Ini sapi buat dulu saja. Erankun. Lagi? Mbak. Erankun. Lagi, Kak. Erankun. Erankun. Yes. Oke. Lagi. Ikof, pelan-pelan dong. Ups. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Ups, keren. Ini apa nih, Bu? Tongseng kambing. Soto ceker dan ayam. Ya bunda, kita sudah selesai liburannya. Kakak. Markibul. Alhamdulillah sudah selesai semua acaranya. Bayar lagi lagi Purbalingga. Kapan? Sudah dibayar ya. Mangga, makasih Mangga Bea. Terjal, Bun.